Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas peluang Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Nah, kalau Pak Anies ini menjadi calon presiden, tentu perlu seorang pendamping untuk menjadi wakil presiden. Dan ini ada salah satu pendapat dari pengamat politik, teman-teman, yang menyandingkan antara Pak Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Ini cukup menarik, teman-teman, kalau ini menjadi pasangan untuk maju di Pilpres 2024. Kenapa begitu? AHY, walaupun elektabilitasnya ini tidak tinggi dalam berbagai lembaga survei, tetapi AHY adalah anak biologis dari mantan Presiden SBY, yang dulu Partai Demokrat sempat menjadi partai pertama pemenang pemilu. Ini kalau disandingkan dengan Anies Baswedan akan menjadi duet maut, teman-teman, bisa memenangkan di Pilpres 2024. Satu sisi AHY punya Partai Demokrat, AHY adalah putra dari SBY yang ini menjadi tokoh nasional, pernah menjadi Presiden RI dua periode. Tentu akan menjadi perhatian publik, teman-teman, kalau Pak Anies bergandeng dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kalau misalkan Pak Anies Baswedan ini duet dengan AHY, maka ada beberapa tokoh yang ikut mendukung, yaitu pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono dan Pak Anies Baswedan. Salah satu tokoh itu adalah mantan wakil presidennya Pak SBY, juga mantan wakil presidennya Pak Jokowi, yaitu Pak JK. Pak JK adalah mentor politiknya Pak Anies Baswedan. Tentu akan mendukung Pak Anies jika maju di Pilpres 2024 mendatang. Jadi ini kalkulasi, teman-teman. Jadi pasangan calon presiden tentu harus punya massa, harus punya kekuatan. Karena yang diperlukan adalah suara. Siapa yang memenangkan suara di Pilpres 2024, itulah yang akan memenangkan pertarungan Pilpres itu. Jadi perlu suara, seperti Demokrat. Nah, kalau Demokrat ini sudah ikut mendukung Pak Anies, maka di luar sana ada Partai Persatuan Pembangunan yang juga rasanya akan mendukung Pak Anies. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya bagaimana kalkulasinya jika Pak Anies bergabung dengan atau berduet dengan AHY, kita baca berita, teman-teman, dari sindonews.com. Plus minus duet Anies AHY berharap efek ekor jas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY merupakan dua tokoh yang namanya acap kali masuk bursa kandidat Pilpres 2024 di sejumlah survei. Bahkan dalam survei tatap muka pada 23 Maret sampai 1 Juni 2021 yang dilakukan lembaga Indostrategik, duet Anies AHY berpotensi menang di Pilpres 2024. Elektabilitas duet Anies AHY berada di atas pasangan lainnya, yakni 20,25%. Survei ini mengambil responden sebanyak 2.400 dengan metode multi-stage random sampling. Adapun margin of error dalam survei ini sebesar 2% dengan tingkat kepercayaan 95%. Lalu bagaimana plus minus duet Anies AHY? Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Khairul Umam menilai pasangan Anies AHY bisa menjadi duet yang mengusung antitesa kekuasaan saat ini, the ruling party. Anies AHY bisa mengklaim koalisinya sebagai duet perubahan. Duet Anies AHY termasuk yang prospektif, kata Umam kepada Sindo News Kamis 3 Februari 2022. Sebab, kata Umam, Anies AHY merupakan dua tokoh yang selama ini memiliki bekal elektabilitas memadai dengan posisi 1 hingga 6 besar. Dia menambahkan, peringkatan elektabilitas itu tercermin di hampir seluruh hasil survei lintas lembaga yang muncul belakangan ini. Keduanya konsisten berada di radar dan bukan kategori tokoh dengan elektabilitas 1, imbuhnya. Umam menilai jika duet Anies AHY dipromosikan, tentunya Partai Demokrat berada di sana sebagai salah satu sponsor utama koalisi pembentuk 20% presidential threshold.
itu bekal awal yang baik. Karena tokoh parpol yang memiliki elektabilitas dan mesin politik memadai hanya dua, yakni Prabowo, Gerindra, dan AHY Partai Demokrat, kecuali PDIP yang bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres sendiri, ujarnya. Kalau PDIP bisa juga teman-teman, Puan bergandeng dengan Ganjar Pranowo, sama-sama dari PDIP. Kalau PDIP ini mau mengusung satu paket juga dari PDIP sendiri. Dia menambahkan, dengan adanya Partai Demokrat sebagai sponsor koalisi dan juga duet, kemungkinan akan adanya partai politik lain dari garis ideologi nasionalis dan khususnya dari garis ideologi politik Islam yang akan merapat untuk mendapatkan efek ekor jas, gold tail effect. Efek ekor jas itu terbentuk jika partai politik pengusung nama capres-cawapres memiliki chemistry dan paradigma yang sama, sehingga tidak ada kegamangan yang menjadi sumber slate ticket voting. Selanjutnya kata dia, selama Anies tidak mendeklarasikan diri masuk ke partai politik, maka Anies bisa menjadi pemersatu bagi partai-partai politik pengusung. Terlebih lagi, di balik duet Anies-AHY, ada dua tokoh politik besar yang bisa menjadi joint force, yakni SBY-JK. Mengingat AHY adalah anak biologis dan ideologis SBY, dan JK adalah mentor politik Anies Baswedan. Jika duet ini digarap dengan baik, bisa saja duet Anies-AHY mengulang kemenangan SBY-JK sebagaimana terjadi di pemilu 2004 lalu, ungkapnya. Terlebih lanjut dia, sebagaimana riset yang saat ini sedang dijalankan oleh Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo-Strategic, tentang kekuatan politik yang dimunculkan oleh publik mood, hipotesa pihaknya menunjukkan publik mood politik rakyat di 2004 mengharapkan perubahan. Dalam konteks ini, duet Anies-AHY bisa membangun gelombang kekuatan yang menjadi sisi beda dari pemerintahan sekarang, yang dinilai sejumlah kalangan sering mengignoren suara rakyat, jelasnya. Dia mengatakan, tim sukses pasangan Anies-AHY bisa menggarap fenomena perlawanan rakyat dalam penolakan Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang KPK, pembentukan BRIN, sejumlah proyek infrastruktur yang membebani fiskal negara hingga pemindahan ibu kota negara IKN. Menurut dia, jika public mood akan perubahan itu digarap dengan baik, rakyat akan menginginkan pasangan capres-cawapres yang justru bukan merepresentasikan pemerintah saat ini. Karena kalau memilih tokoh yang berasal dari lingkaran kekuasaan, maka bisa saja masyarakat yang kecewa bisa khawatir bahwa pola mengignoren aspirasi rakyat itu bisa berlanjut, ucapnya. Sedangkan minusnya kata dia, pengusaha yang tidak happy dengan bertemunya duet Anies-AHY bisa saja akan menggunakan segala cara untuk menghambat bersatunya dua tokoh tersebut. Tetapi perlu diingat, kekuatan public mood bisa mengubah segalanya, kata Umam. Karena itu, lanjut dia, koalisi politik besar tidak menjamin pasangan capres-cawapres bisa menang. Hal itu dibuktikan oleh SBY-JK di Pilpres 2004 dan juga pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 yang koalisi pendukungnya ternyata lebih kecil dibanding kompetitor politik, ungkasnya. Ini cukup menarik teman-teman, apa yang disampaikan oleh lembaga Indo-Strategic ini teman-teman. Kalau pasangan Anies-AHY digarap, ini peluang cukup besar Anies-AHY bisa memenangkan di Pilpres 2024. Kenapa begitu? Karena di balik Anies-AHY itu ada SBY, ada JK. Ini suatu kekuatan yang cukup besar. Tidak boleh ini dianggap remeh teman-teman, kekuatan SBY-JK. Jika pasangan Anies sama AHY ini bersatu dalam pertarungan Pilpres 2024. Jadi banyak yang diulas tadi, karena Anies-AHY bentuk atau simbol perubahan, perubahan yang berbeda dengan pemerintahan sekarang.
Itu teman-teman kalau kita melihat pasangan dari Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.